Ntar. Halo semuanya, balik lagi bersama saya Zuda MV. Apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja. Amin ya robbal amin. Oke cuy, malam ini kita mau riding ke Sudirman ya kan. Di sini ada Endang MV, IRM MV. Bismillahirrahmanirrahim. Nanti isi bensin dulu ya. Oke, siap. Nanti kita putar balik, isi bensin ada pom. Oh ya udah. Sip. Kita mau ngisi bensin dulu, cuy. Bang Iannya lagi tiris bensinnya ya kan. Kita nyari pom bensin dulu, cuy, sebelum ke Sudirman. Bang Ian mau ngisi bensin katanya. Oh anjay. Gokil, sepi banget jalannya, cuy. Buset dah. Wajar sih ya, udah malam nih. Enak ya kan, riding santuy. Buset. Kenapa nih? Buset. Kenapa nih? Santai dulu. Kurang aja sih, Bang. Masalahnya apa? Dia tiba-tiba menyebabkan gua kayak gitu. Masalahnya motor isi. Kenapa tuh aneh-aneh aja gitu, Bang? Kita kan motor kan adem-adem gitu. Aduh, bas lu ini bisik banget. Ganggu orang. Enggak. Tapi ya, motor-motor gini nih, aku gak bisa pelan-pelan, Bang. Enggak, kita tadi riding santuy kok, Bang. Enggak ngebut juga. Kenapa, Bang? Iya, enggak kenceng, tapi kan kenapa berisik semua. Orang pada juga ngeganggu, Bang. Lu jangan main jangan main begitu, Bro. Jangan main. Enggak, bukan masalah laki-laki main laki-lakinya, Bro. Biasa aja gitu. Kita mah bukan cari masalah kita. Kita mah readingnya santuy kok tadi. Tapi abang-abang ini semua berisik semua. Enggak, masalahnya. Oke, kita intinya kita juga aja, Bang. Kita minta maaf ya, Mas. Iya. Ya, kami minta maaf dah. Orang riding santuy. Iya. Terserah lu lah, Bang. Kita mah riding santuy. Nggak tahu, marah-marah nggak jelas. Sejadi. Kita mah riding santuy doang. Kagak. Parah nih orang. Jadi enggak ke Sudirman. Jadi enggak ke Sudirman. Enggak usah deh, kayaknya pertanda enggak bagus ini. Oh ya udah. NR aja dicegat orang mabuk. Mabuk sih kayaknya kelihatan dari mukanya. Iya, orang bocah kayak gitu. Oh ini ya, mukul apa? Tadi mau mukul gua.
dia bawa itu loh, balok mau mukulin loh, gue kaget loh. Bawa balok loh, suwe. Terus kita kemana lagi nih? Ya kayaknya paling balik aja lah ya. Kita udah nongkrong juga tadi udah lama ngobrol-ngobrol ya kan. Oh ya udah. Ya. Ya. Gue kaget loh, pakai balok dia. Warga sampai ngeliatin. Ya. Ya udah. Ya, next time aja dah. Gila. Ketemu bocah gak jelas.